siapa bilang Bali hanya punya pantai saja? Nah, buat lo yang pengen mencoba suasana yang sejuk, bisa datang ke Bukit Cinta yang lagi terkenal banget nih bro. Bener banget bro, kenapa dinamakan Bukit Cinta? Yuhuu, adakah cintanya? Katanya banyak orang-orang yang membawa pasangannya ke sini untuk melihat keindahan alam dari atas bukit. Wah, kalau mereka bareng sama pacarnya, kalau kita ke sini ramean sama teman-teman dari Tokat Adventure Bali. Wah, selama kita menaiki sepeda di bukit ini, nggak ada satupun sampah yang kita temuin, bro. Wah, keren banget. Ternyata bukan alamnya aja yang indah, tapi kebersihannya juga selalu dijaga, bro. Sesuai kampanye kita, stay clean, stay green. Salut ya, bro. Kalau lingkungannya selalu dijaga kelestariannya, para pengunjung pun bakal semakin betah menikmati alam di Bukit Cinta. Oke, guys. Sepedaan sore ini sama teman-teman dari Bali juga. Hey. Dan kita akan menuju Bukit Cinta. This is my dream. My adventure. Whoa. I got it. Bukit Cinta atau dikenal juga dengan nama Bukit Campuhan ini menyajikan panorama alam yang hijau, bro. Berupa hamparan padang rumput yang memanjakan mata. Kalau di sore hari, biasanya banyak para pengunjung yang jogging di sini, bro. Dengan jalur trekking yang dilalui sekitar 2 km. Nah, sekarang tergantung lo. Mau nikmatin Bukit Cinta dengan sepeda atau jogging nih. Apapun kegiatannya, yang penting tetap positif ya. Guys, sudah nyampe nih tempat kita nih. Sini-sini semua. Ini. Aduh. Gimana, Sayu? Wow, ini keren banget terus bersih banget ya, bro. Bersih banget. Guys, kayaknya habis sepeda nih, bro. Enaknya kalau ada air kelapa nih. Hah? Ya gak sih? Oh. Wih, aduh, wow. Makasih. Nah, gitu, bagian bro. Semua kan. Nah, cheers dulu ya, cheers. Yeah. Okay, minum dulu. Seger banget ya. Oh my God. Bro, ngomong-ngomong kayaknya tuh balik, kayaknya keadaannya aman-aman aja ya. Aman dan banget ya. Aman banget kan sekarang, dan mudah-mudahan seterusnya aman. Bener gak, Bang? Ya, balik tetap aman kan? Aman. Sisa kita lihat semua keadaan sekitar, yeah. Semua aman. Dan mudah-mudahan seterusnya harus aman ya. Nah guys, buat yang liburan ke Bali nggak usah takut. Bali itu aman dan mudah-mudahan seterusnya aman. Bener Bang ya? Yes. Amin. Ya udah, untuk menikmati sore ini sambil minum kelapa, kita lanjut dulu aja. Gimana? This is my trip. My adventure. Wah, menggayuh sepeda di bukit lumayan menguras tenaga juga ya, bro. Sekarang waktunya kita istirahat dulu. Ini baru kenikmatan, bro. Bisa menghirup udara segar sambil minum air kelapa. Mantap. Yoi, bro. Apalagi sambil kumpul bareng teman-teman kayak gini. Tambah berasa serunya. Selalu ada momen yang berkesan setiap ngetrip ke tempat-tempat yang baru. Nggak cuma menambah pengalaman aja, bro, tapi kita juga bisa berbagi cerita dengan teman-teman baru. Baru kali ini, gue bisa mengenal lebih dekat kekayaan alam yang ada di Indonesia. Terima kasih My Trip My Adventure buat pengalamannya yang sangat berharga.
Salah satu yang selalu bikin kangen pas datang ke Bali adalah sate lilitnya, bro. Makanan khas Bali ini selalu menjadi makanan favorit para traveler kalau berkunjung ke sini. Bro, gimana kalau kita nikmatin sunset nih? Mudah-mudahan kita dapat sunset. Ya enggak sih? Soalnya Bali lagi hujan terus. Ya udah yuk, coba yuk nikmatin sunset. Tapi sebelum kita nikmat sunset, aku kayak lapar deh, bro. Ya udah, kita mau cari jajanan apa ya? Nah, ini nih ada sate lilit. Lu pernah coba enggak? Belum pernah coba, tapi aku pengen coba sesuatu yang khas Bali. Oh ya udah, oke kita coba ya. Yuk. Ini? Ya. Ibu, permisi. Ibu, permisi. Bu, kita mau coba sate lilitnya. Ini Ibu lagi buat ya? Kita mau coba buat juga boleh, Bu? Boleh ya? Wah, kita dikasih kesempatan nih buat bikin sate lilit langsung, bro. Mantap! Sate lilit ini terbuat dari campuran ikan marlin dan ikan tuna, bro. Lalu dikasih bumbu khas Bali. Adonannya kita ambil, kemudian dililitkan pada tusuk sate. Pembuatannya cukup simpel ya, bro. Nah, Bu, nih, kira-kira nilai kita berapa, Bu, saya sama dia? Bagus ya? 10 dua-duanya. 10, bro. Wow! Buatnya nggak terlalu susah, kan? Nggak susah. Ya udah, kita udah buat, dan gua nggak sabar, kita langsung bakar aja. Gimana? Bisa-bisa kita yang bakar sendiri, Bu. Ya, oke. Okay. Wow, bro. Jadi hari ini kita jadi chef nih. Setelah selesai, baru deh kita bakar sate lilitnya, bro. Sampai matang pastinya. Harumnya sate lilitnya udah kecium, bro. Udah agak seber nih. Pengen makan sate lilit yang enak nih. Cobain, bro. Oke, guys. Ini gue mau coba nih. Masakan Chef Alam. Ternyata Alam bisa masak juga ya. Ya udah, bro. Kita mau nikmatin satenya di pantai ya. Yes. Bu, makasih banyak ya, Bu. Ya udah, bro. Lanjut aja ya. This is my trip. My adventure. Oke. Tentang rumahku. Ayo, bro. Di sini, bro. Di ujung bukit karang yang berbatu. Bro, makan, bro. Yo. Kayak sambal ya. Pedas gak? Kayaknya pedas. Oh, cheers, my God. Cheers. Kita nikmatin sate lilit di panggar pantai lebih nih, bro. Satenya enak, bro. Apalagi sambil cocok sambal khas Bali. Tambah nikmat. Sebenarnya gue gak terlalu suka ikan, bro. Tapi pas nyobain sate lilit ini, gue malah jadi ketagihan, bro. Waktu yang menjadi tembok kokoh. Nah, guys, inilah trip liburan kita di Bali. Adventure-nya dapat, kulinernya juga dapat. Nah, bro, ini kan trip kedua lo. Masih tetap semangat kan? Yoi. Jadi lu tetap excited nih buat trip-trip berikutnya. Ya udah guys, kalau kalian mau liburan kemanapun, kalian harus tetap jaga lingkungan, benar ya bro? Benar. Kayak tulisan di kaos kita, apa bro? Stay clean, stay green. Nah, inilah trip kita di Bali. Kalau trip kalian gimana? This is my trip, my adventure. Lebih baik di sini. Rumah kita. Awal tahun 2018 adalah sebuah permulaan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Semoga di tahun ini, semua keinginan kita bisa terwujudkan dengan baik. Dan buat My Trip My Adventure, semoga selalu menjadi tontonan yang memberikan inspirasi bagi anak muda di seluruh Indonesia. Bersama-sama mengagumi dan melestarikan alam yang ada di bumi pertiwi. Tentunya dengan cara yang positif. Stay clean, stay green. For my trip, my adventure.